Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di videoku kali ini, aku mau share salah satu menu ide jualan minuman kekinian yang seger, enak, dan sehat, yaitu es jeli susu kurma. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa aja bahan dan gimana cara aku buatnya, tonton video ini sampai selesai ya. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram gula pasir, 1 bungkus Nutrijel kurma, dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur, sekarang akan aku tambahkan 700 ml air. Ini kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau udah, sekarang akan aku masak di atas api kompor menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, ini bisa langsung aja kita matikan api kompornya. Nah, di sini akan aku langsung masukkan aja jeli kurmanya ke dalam wadah yang tahan panas seperti ini. Kita masukkan semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah, ini bisa kita sisihkan dulu. Kita tunggu sampai jelinya benar-benar set dan mengeras. Langkah selanjutnya, di sini aku udah siapkan 1 liter susu, tapi ini aku ambil sekitar 200 ml. Sisanya aku pakai nanti. Ini susunya akan aku panaskan di atas api kompor menggunakan api kecil. Ini cukup sampai hangat saja ya, teman-teman, enggak sampai mendidih. Nah, kalau udah hangat, bisa matikan api kompornya. Lanjut, di sini aku ada 200 gram kurma yang udah aku buang bijinya. Lalu masukkan susu yang tadi kita hangatkan ke dalam mangkuk yang berisi kurma tadi. Kita masukkan semua ya, teman-teman. Nah, ini kita rendam selama 1 jam atau sampai si kurmanya melunak. Nah, setelah 1 jam direndam, ini kurmanya udah lunak ya. Sekarang akan aku haluskan dengan cara di blender sampai halus. Nah, setelah di blender, kira-kira hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini halus banget. Ini bisa kita sisihkan dulu ya. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita kembali ke puding yang tadi kita buat. Ini udah set dan mengeras. Sekarang akan aku potong-potong kecil seperti ini untuk memudahkan pada saat diparut nanti. Aku udah siapkan wadah dan juga parutan keju. Kita ambil jelinya, kemudian akan aku serut memanjang seperti ini sampai selesai. Jelinya udah selesai semua kita serut. Untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Ini bisa kita sisihkan dulu. Langkah terakhir, di sini aku udah siapkan wadah, lalu masukkan kurma yang tadi udah kita haluskan. Kita masukkan semuanya. Kemudian masukkan sisa susu yang tadi. Ini kita masukkan semua ya. Di sini aku tambahkan juga 1 kaleng susu evaporasi, untuk mereknya bebas ya. Nah, setelah itu ini akan aku aduk-aduk sampai semua bahannya benar-benar tercampur rata. Nah, setelah semua bahannya tercampur rata, yang terakhir di sini akan aku tambahkan jeli kurma yang tadi udah kita serut. Setelah itu ini langsung aja akan aku aduk-aduk sampai si jelinya menyebar. Setelah tercampur rata semua, ini siap untuk kita kemas ke dalam botol.
Untuk memudahkan memasukkannya ke dalam botol, di sini aku pindah dulu ke dalam gelas ukur seperti ini. Nah, setelah itu ini aku udah siapkan botol. Ini ukurannya 250 ml. Langsung aja kita tuang es jelly susu kurmanya ke dalam botol sampai penuh. Kita ambil satu botol lagi, kemudian kita masukkan es jelly susu kurma tadi. Ini kita tuang sampai penuh. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Dan setelah selesai, ini bisa langsung kita tutup rapat seperti ini. Nah, setelah selesai dikemas semua, di sini akan aku tempel stiker untuk mempercantik tampilannya seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia teman-teman, es jelly susu kurmanya kita udah jadi. Gimana teman-teman, bikinnya gampang banget kan? Satu resep ini menghasilkan 10 botol ukuran 250 ml. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Untuk harga jualnya ini bisa disesuaikan aja dengan harga modal di tempat masing-masing ya. Es jelly susu kurma ini beneran enak banget teman-teman, seger, manis, kurmanya juga berasa banget, cocok untuk takjil buka puasa. Nah, oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Buat yang udah nonton, terima kasih banyak. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak.